tadi yang lo singgung soal taktis ya, karena waktu lawan Jepang formasi kalau nggak salah 3-4-3 ya. Terus tadi malam tuh seperti kayak 5-3-2 gitu, lebih menumpuk belakang, tengah, lalu di depan ada dua pemain yang dipisahkan STY. Nah, gimana lo melihat perubahan strategi dari Sintayong? Ya. Ini sangat menarik sih perubahan strateginya, karena kan sebenarnya udah sering dibahas juga sih apa karena kan kita selalu memakai 3-4-3 ya. Betul. Jadi dari awal kualifikasi 3 ini kita selalu pakai 3-4-3 di mana cuma ada dua pemain di tengah. Dua pemain di tengah ini yang selalu menjadi titik lemah sebenarnya di kita. Karena kita selalu tereksposnya itu di tengah, karena kan 3-4-3 itu mengutamakan di sisi samping ya. Kita menumpuk orang di samping, di sisi lapangan. Nah, terutama kemarin waktu lawan Jepang, itu sangat terekspos kita di sisi tengah. Cuma ada dua orang, sedangkan Jepang ada lima pemain di tengah. Gitu. Yeah. Jadi di antar lini kita tuh kemarin kelihatan terekspos banget di Jepang. Nah, akhirnya Coach STY mendengarkan, atau mungkin dia mengevaluasi lah ya, mengevaluasi dengan timnya, kekurangan kita ada di sini, dan mengubah menjadi 3-5-2 sih kalau dibilang. 3-5-2, dengan dimana Tom Haye didampingi oleh Ivar dan Marcelino. Nah kan kuncinya kemarin Marcelino sebenarnya kan? Iya. Marcelino, dimana Ragnar dan Struik ada di depan, dan Marcelino ini yang menjadi pembeda. Gitu.